Hujan deras mengguyur wilayah Jakarta Selatan pada Kamis 6 Oktober 2022. Akibatnya Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi lutut orang dewasa hingga menimbulkan kemacetan panjang. Dikutip dari Kompas.com, akibat banjir ini arus lalu lintas di Jalan Kemang Raya mengalami macet parah. Para pengendara terjebak macet selama berjam-jam. Seorang warga bernama Anindya Firnita mengatakan banjir di kawasan itu setinggi lutut orang dewasa. Ia mengaku terkena macet sejak pukul 16.17 waktu Indonesia Barat hingga Maghrib. Anin menuturkan dirinya terjebak macet sejak berkendara dari kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Menurutnya kendaraan yang menuju Jalan Ampera Raya masih bisa melintas, namun kendaraan menuju arah sebaliknya atau Kemang Raya tidak bergerak akibat macet parah. Selain itu, dikabarkan banjir di kawasan Kemang ini telah merendam puluhan pemukiman, bahkan tingginya mulai dari 80 cm sampai 130 cm. It's like an ocean. It is an ocean. It's really making a wave. I know. This looks like ice, guys. It's a lot bigger. Ya, kita masih keburu ini. Udah lewat. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!